السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وصلي اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة الأعراف آيات ينكى 28 hingga seterusnya insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza fa'alu fahishatan قالوا وجدنا عليها وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال
ضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأ يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Alhamdulillah, dapat kita membaca beberapa keratan ayat Allah daripada surah Al-A'raf dan mendengarnya dengan tadabbur mulai daripada ayat yang ke 28 hingga kepada ayat yang ke 34. Allahu Sami'ul Basir ialah yang sentiasa bersama kita, menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala
memberi beberapa ajaran kepada anak adik, sama ada pengajaran daripada tok adik dia tu kena tipu daripada iblis maupun ajaran-ajaran baru yang ia perintah dalam menghadapi tipuan-tipuan iblis kepada manusia, menghitam putihkan benda, menghitamkan benda putih, memutihkan benda hitam di sisi Allah. Maka alhamdulillah hidup kita sangat berhajat pada ajaran Allah. Tidak ada ajaran kepada hidup kita kecuali dari Allah yang menghantar kita ke dunia sahaja. Allah Ta'ala hantar kita ke dunia dengan tiada pakat dengan ibu, dengan bapa, tiada pakat dengan siapa. Hantar kita ke dunia bukan sekadar hantar sahaja atau duduk helak duduk situ, mari duduk peduli pula wari rezeki, memenuhi segala hajat-hajat. Kadang-kadang bagi hak jauhi itu kita tak biasa minta pun. Tidak ada perkara lebih mahal daripada iman yang kita tak biasa minta nak mari nak wi iman masuk diri kita, melainkan telah kita pehedah. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala wi iman pada kita lebih dahulu daripada wi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala wi iman pada Nabi umur 40 dah. Tapi kepada umat-umat dia ni yak dikecil-kecil lagi Allah Ta'ala wi ime tadika, ime sekolah-sekolah ibtidai, mutawasik, sanawi, duk mari duk patena ime tu masa untuk nak menerima ajaran Allah lebih luah daripada masa Allah Ta'ala wi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi menerima Islam hanya 20 tahun, tapi dia boleh buat semua Quran, boleh jalan semua ajaran Quran. Kita ni umur 40-50 tahun dah baru duk nak ngaji Quran. Ini adalah satu kesilapan besar di segi peraturan hidup kita sebagai manusia hantar Allah ke dunia ni. Allah Ta'ala hantar kita untuk menerima Quran dia, tetapi kita duk galik hingga sapat berbagai-bagai alasan siapa kita tu tak ada boleh terima Quran dengan baik, baru boleh kecak paya-paya waktu tua dah. Maka tak ada sayuk gapo kerana Nabi pun umur 40 baru terima Quran. Ke marilah kita terima dengan baik seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima dengan baik, dengan penuh kesungguhan, ikhlas, serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Suratul A'raf adalah di antara surah yang mengingat kita kepada akhirat banyak. Sebelum daripada tu dia royak cerita-cerita kita untuk kita dapat ambil iktibar mengenai ingat tok kita mula-mula tak ada nak mari dalam dunia ni oleh kerana tipuan syaitan pesen berat, pesen bersumpah. Tak ada dia tak suka kata orang bersumpah ni nak bohong. Nah, ayat bersumpah waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah nak tipu. Dia boleh buat segala macam netam menerak buat iblis ni dari nak tipu orang. Nauzubillah min zalik. Siapa kita tu percaya kepada dia lah. Nauzubillah min zalik. Oleh kerana ada tak biasa pengalaman dengan iblis tu, jadi ingat atau orang bersumpah ni gak. Nah, tak bohong lah. Tetapi iblis ni dia boleh buat segala macam. Ada tak kena molek lagi iblis, lalu tu kena tipu lah. Lalu tu Allah Ta'ala panggil anak ada, ya Bani Adam. Nah, gitu gini la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Janganlah memfitnah akan kamu oleh syaitan seperti Allah Ta'ala memfitnahkan dua ibu bapa kamu siapa
iblis boleh mengeluarkan mereka berdua daripada syurga. Allah Ta'ala tidak basa kepada dia mengeluarkan Adam daripada syurga, bahkan dia basa pada iblis yang mengeluarkan atau ada daripada syurga. Iblis yang sebab kepada manusia sangsara seperti mana datang pada surah yang lain, dalam menghadapi kesengsaraan dunia yang bermacam-macam bentuk, iblis lah sebagai tua sebabnya. Na'udzubillahi min iblisi wa junudihi yanzi'u anhuma libasahuma. Jangan we jadi iblis tu boleh soyok pakaian-pakaian, pecah pakaian-pakaian, you know, ayat tak pakaian ni melia. Bila dia tu dihina oleh Allah, maka dibenarkan iblis pecah pakaian. Pakaian orang yang telanjang dalam dunia hari ini tu, iblis pecah pakaian ya tu. Allah Ta'ala basa pada iblis. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Supaya menampaklah ia iblis akan dua kemaluannya. Nah, pakaian dia cabut abilici. Dengan sahabat, nah, tubik pada syurga, cabut pakaian. Nah, itulah orang-orang yang terima saka iblis, maka pakaian dia tak ada. Sahabat, nah, Islam mai katuk semula ni Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan oleh Nabi sebelumnya tutup orang. Nah, ada apa asal kita ni tubik dengan telanjang bogel gitu? Nah, asalnya kerana tubik dengan kena tipu di iblis. Nah, jadi keadaan hak tertipu masih ada pada anak-anak ada hak yang tidak kembali menerima ajaran Allah melalui nabi-nabinya. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innahu yarakum, iblis ni dia nampak meng, tapi huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Wak dia nampak meng tak nampak dia. Nah, inna ja'alna syayatin, sungguhnya kami menjadikan syaitan itu awliya'a lilladzina la yu'minun, sebagai pemimpin, sebagai pembantu orang-orang yang tidak beriman. Nah, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, bukan dalam surah Al-Baqarah tu. Puak-puak orang tak beriman tu keadaan dia belah mana? Wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka itu berbuat benda maksiat, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Tak ada alasan gapo dia buat maksiat, alasannya dia dapat tok nenek moyang dia ada buat benda tu. Nah, agama dia tengok tok nenek moyang. Ini ayat katanya pengaruh tok nenek moyang ni besar pada anak cucu, terutama di segi buat tak molek. Kita jangan buat we anak cucu tengok bagi tak molek. Sama sekali kita sebagai orang hidup, sebagai tok, sebagai pak, sebagai abah. Kerana itu pengaruh besar kepada orang belakang-belakang. Yang kata orang dulu dia biasa buatlah ni. Bermolek orang dulu tu kak menjadi melia kat sikit-sikit di sipuak dunia tu. Ni pakat turut demo lah. Bahawa dia mati kat tak ada orang nak tanya dekat lah kubur belakang. Ya, na'udzubillahi min dalik. Itulah tabiat syaitannya bawa. Bukan sekadar katanya dia nampak tok nenek moyang dia wa'da. Wallahu amarana biha, dia kata. Kami nampak tok nenek moyang kami buat dulu, dan Allah Ta'ala menyuruh kami dengan kerja jahat. Fahishatan ni makna benda jahat lah. Na'udzubillah min dalik. Benda fahishah ni benda jahat, terutama berhubung dengan masalah tina jatah tu, yang panggil fahishah, tak ada khilaf lah. Dan biasa masa dia dah telanjai bogelnya, mula mari selalu fahishah tu. Masa dia dah apa ada berhubung masalah. Nah, sawat fahishah ni ada hubungnya sawatihima tu, kemaluan keduanya. Nah, nampak dah tu
Jadi kita tengok benda yang sebut sini tak ada jauh mana lah. Nah, la ilaha illallah itu, lalu tu Allah Ta'ala royak lagi kepada ni, dia royak kepada umat Nabi Muhammad ni, royak cerita zaman dulu tapi royak kepada umat Nabi Muhammad. Cerita tu ada, cerita orang-orang syaitan yang tipu tu ada tu balah mana, dia tipu manusia siapa-siapa pada hari ni balah mana, balah ni lah dia tipu. Dia kata tok nenek moyang kita kerja, takkah tok nenek moyang kita tu tak reti? Ha, kita reti sangat setara mana lah. Ha, tu ya main masa tu. Ha, tu tu ajaran hak puak nindah ni. Puak-puak la yu'minun, puak tak beriman. Nampak tak tu? Tengok pada siap ayat ni jelas molek. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Allah Ta'ala pun jawab dia selalu tak ada berita pada qul, kata oleh Muhammad ayat pada rasul dia jawab, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak sama sekali menyuruh buat jahat supaya ngapuak mung dok buat ni. Tuhan tak suruh benalah ni. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, adakah kamu dok berkata ke atas Allah, berbohong ke atas Allah barang yang kamu tak tahu? Mung tak tahu kata Tuhan, oyak belah mana mu oyak atau Tuhan kata? Tuhan suruh. Mung pada mana tak kena ni. Ni Allah Taala hajar Nabi Muhammad suruh oyak kepada puak-puak hok yang duk buat jahat. Ya oyak kata Tuhan suruh buat jahat. Siapa hari ni duk buat jahat? Duk telanya bogel naik kapal terbang, gapo pakai baju dalam selah luar dalam selah naik kapal terbang dia. Serabut kita ni pula tengok ke dia. Nah, tu na'udzubillah min sahabat dia. Tak ada harga. Dia tak ada harga. Dia orang panggil orang hina. Allah Taala sudah menghinakan dia. Cabut segala pakaian belia dia tu, walibasu taqwa lebih-lebih lagi zalika khairun, tu tak ada langsung. Nah, libas hak tak takwa lagi tak ada. Sebab libas taqwa tak ada, lucu habis libas hak tamada-tamada ni pun. Nah, tu. Puak kita pun pakai duk tiru dia. Sepatutnya kita nak ganau ya tiru kita. Sebab kita comel pakai baju comel, tapi yang kita duk tiru dia juga. Sebab apa? Sebab tokel tu dekat-dekat tu lah juga. Tokel syaitan sama syaitan, na'udzubillah. Nah, puak-puak tina jatai kita, jatai cara jatai, tina cara tina. Nah, jatai pula orang cukur dan cukur situ, orang kerak mana kerak situ. Yang pakat duk tiru hari sungguh. Nah, tak ada nampak sikit abuk balik molek. Yang ini, tapi dia tiru bi. Wak pucung tu pucung kat ni rambut dia tu kat darah. Nah, turut belakang. Nauzubillah. Kita tak boleh tengok benda-benda seperti itu, tapi dia berasa gana dia tu. Dia tak apa, tokel dia kena dia dah. Syaitan dia kena tu, dia tak apa. Orang lagi orang. Jadi khosyuk itu lalu turut ke syaitan dia tu. Dia panggil khosyuk turut syaitan. Kalau yang khosyuk tu Allah pahinga. Ni ya khosyuk tu syaitan. Ya, seluar pakai seluar belah mana, dek tino sepatu juga. Pandak di mana, panjang di mana, lepas di mana, buka di mana, katuk di mana, geduk di mana, soyok di mana. Suar molak-molaknya renyai jadi pala lutut lebih luar. Alhamdulillah. Habis nak hari kita tengok kepada perbuatan iblis. Barang tak masuk akal belakang dia. Tapi anak cucu kita boleh terima belakang. Sebab apa? Sebab dia gitu. Pengaruh dia ni besar benar. Dia sang kerasa dia tu dengan siapa benar akal tak boleh terima pun. Jadi dia tak apa. Sebab apa? Tokai dia suruh dah. Tokai suruh. Na'udzubillah min dzalik. La haula wa la quwwata. Allahumma hdi tullabana wa talibatina wa syababana wa syabbatina wa auladana wa banatina ila siratikal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Lalu itulah so Nabi kata pula, ni duk ajar ni, ni ayat Quran yang ngajar pasal ni, tak ada oyak. Asa 2 3 4 dak. Ya ayat mesti kecek bela-bela kecek gini ya. Nah, tak ada sebuah kitab manusia ngarang. Kita ada 12 1 2 3 apa situ. Ni ayat betul-betul. Ya orang panggil relax ngajar pasal ngeng-ngeng gitu. Mudah-mudah. Nah, royak gini gini gini. Habis kena baca sokmo. Ya royak ni suruh baca sokmo.
Pak baca kau dah dengar bahasa yang duk tutup-tutup. Quran ni sempat tutup gitu ya. Bukan bahasa nak wak jadi payah-payah kena duk pakar tok guru teruk-teruk dak. Melaka ayat hak 5 ayat 500 ayat 400 ayat lebih hak sakok kang fakah tu nak istimbak hukum tu baik wajib sunat hak haram hak tu. Hak tu tu we ke fok-fok. Dan matu jelah. Kita suruh kalau banyak. Hak 6000 ayat ni mudah-mudah kejap betul-betul ini. Qul kata oleh Muhammad royak ke puak dia. Nah, jawab ke puak dia tu. Amara rabbi bil qisti. Allah Taala tu perintah Tuhanku tu perintah dengan adil. Bil qisti nak suruh buat adil. Tak ada nak suruh buat zalim. Nah, buat zalim tak boleh. Nah, hak ni la ya'mur bil fahsya. Batu ni royak. Amara rabbi bil qisti. Ni kepada pesen orang-orang nak hukum gapo nak wak gapo-gapo wak we ade. Jangan wak jadi zalim sebab amara rabbi bil qisti. Telah memerintahlah oleh Tuhan aku dengan keadilan. La ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Al qisti juga makna al adli wal istiqamah. Nah, adil sikit ibadah dan muamalah, tidak dengan zalim dan apa dia tak molek. Dia panggil adil belah tu. Nah, la bizulmi wal jur wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin. Dan hendaklah kamu tu hadapkan mukamu di sisi tiap-tiap masjid. Masjid mana-mana muhadap kau tu. Jangan dah hadap kau lain. Ayat katanya Allah Ta'ala perintah aqimu, mananya selalulah kamu hadapikan ibadat-ibadat kamu tu pada tempat-tempat sujud. Mana wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahuddin, dan kamu beribadatlah, berdoalah. Berdoa tu satu juzuk pada ibadat. Nampak tak? Ad-du'a mukhul ibadah, ada saya hadis gak tak ada. Otak ibadat tu iaitu doa. Wad'uuhu yakni wa'buduhu mukhlishina lahuddin. Naklah kamu tu beribadat pada dia hal kada ikhlas baginya, bagi Allah tu ad-din akan cara hidupmu. Ad-din mana cara hidup. Nah, jangan duk syirik kau tu kau ni. Nah, la ilaha illallah. Ya sungguh pasal tadi, pasal pahala dunia ni ada segala macam tipuan tu kak. Ya asalnya ada sakok kibuk dengan orang lain. Tuhan hantar kita ke dunia. Nyatu ya. Pak kita nak mengadap apa orang lainnya? Tak ada sebab. Tuhan hantar kita ke dunia, kita kena mengadap Tuhan sekarang. Tanya Tuhan sekarang, mari buat apa? Pak kita tak ada pia buat kamera nak mari ke dunia. Tak ada pia minta nak mari ke dunia. Nah, khabar-khabar mari. Akhirnya, nah, kita tu jadi peleng buat mari. Sebab mari itu Tuhan tak ajar belakang selalu we fitrah ya. Mari itu ya we hanifan tu, jadi cenderung kepada Tuhan tu. Cumanya cenderung setara mana pun kalau tak ada orang meroyak nyehuik gi ke syaitan takut lain. Asal dia hanifan musliman tu. Tapi ba luar orang royak syaitan ya tak ada luar. Syaitan ya sapa tiap-tiap orang. Tak serupa rasul, rasul tak sapa pada semua orang. Syaitan sapa tiap-tiap orang. Semua masuk syaitan belakang. Berisak syaitan tu tak ada syak sikit apa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La ilaha illallah. Lalu tu Allah Ta'ala kata wa aqimu wujuhakum, maksud wujuhakum sini mana katanya diri hidupmu tu, ibadatmu tu inda kulli masjid. Ambil muka wak lak. Sebenarnya tubuh badan kita semua tu lah. Naklah kamu istiqamahkan kedudukan kamu tu di sisi tiap-tiap sujud. Nah, tempat sujud mana? Munggi situ.
la ilaha illallah ay tawajjahu lillah wajtahidu fi takmilil ibadat khususan as-salah aqimuha zahiran wa batina. La ilaha illallah. Dan naklah kamu tu pelihara daripada segala perkara yang merusakkan. Wad'uhu mukhlishina lahuddin qasidina bidzalika wajhahu wahdahu la syarikalah. Nah, sebab itu maka naklah kita tu benar-benar kena beribadat kepada Allah. Lambang pada ibadat masjid. Nah, lambang kepada ibadat tu ialah masjid. Walaupun ibadat di lain pun tak apa, tapi di sini dia berat kepada makna masjid sini, makna kata ibadah. Setiap kali kita tempat sujud kita tu. Kama bada'akum ta'udun. Seperti mana Allah Ta'ala memulakan kamu pada awal-awal kali daripada tiada kepada ada. Ta'udun, kamu akan klik semula pula daripada mati kepada hidup semula. Kama bada'akum awwala marratin ta'uduna lil ba'si. Fal qadiru ala bad'i khalqikum qadirun ala i'adatihi. Balil i'adatu ahwanu minal bida'ati. Itu asalnya begitu. Mana kama bada'akum, mana fi hayatikum ba'da mautikum ta'uduna mana yuhyikum ba'da mautikum. Itulah Allah Ta'ala dengan kamu. Kama bada'akum fi dunya kadzalika ta'uduna yaumal qiyamati ahya'a. Seperti mana tu kamu tu mula Allah memulakan kamu la dunia, maka Allah Ta'ala tu jugalah mengembalikan kamu ke akhirat esok hal keadaan hidup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua ni benar-benar hak yang Allah Ta'ala royak rabuk ia dalam mengatur Allah ni. Kita lain tak ada royak benar-benar lah ni. Royak dengan mudah, dengan benar, dengan pesing tak ada nampak bersungguh. Siapa kena duk perah otak tu teruk dak. Tamada tamada. Royak. Royak ke dia Muhammad? Royak. Royak gitu reti dah lah. Nabi Muhammad royak reti selalu dah. Nah, mudah ya Quran mudah. La ilaha illallah. Ada setengah kata kama badakum memari dulu telanjang bogel tak ada pakaian selah pun. Mungkin esok pun telanjang bogel tak ada pakaian selah juga akhirat esok. Ada juga orang mai tafsir hadis tu kepada ayat kama badaakum ta'udun. Nah, mai dak tafsir ngak hadis ya yuhannas innakum tuhsyaruna ila Allah hufatan uratan ghurla kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. La ilaha illallah. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nah, bekle esak tu jadi gano fariqan hada, satu kumpulannya mendapat hidayah Allah Ta'ala wi hidayah. Wa fariqan, satu kumpulannya haqqa alaihimud dalalah, telah jadi menimpa ke atasnya oleh kesesatan. Sesat arangan buat kanan dah tu sesak, paling kiri paling kanan tak nampak gelak lemak, dak payah belakang gelak lemak. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda fa ghashaynahum fahum la yubsirun. Tak nampak dah ni, ani fariqun haqqo alaihimud dalalah. Allah Ta'ala lebih tahu apa tujuan dia. Pentingnya itulah kenyataan dua kumpulan pada akhirat esok. Kama bada'akum ta'udun, indama ta'uduna ila yaumil qiyamah tajidu hunaka, tajiduna huna, tajidu hunaka fariqain, fariqun hada wa fariqun haqqa alaihimud dalalah. A'udzubillahi min dhalik.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita tak tahu apa hikmat Tuhan. Allah Ta'ala jadi dulu, wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ah tu. Nah, dah itu. Ah tu. Dalam surah apa ni? Nah, dialah yang menjadikan kamu, maka sebahagian kamu tu kafir pada Allah, sebahagian kamu beriman pada Allah. Akhirat esak pun sepatulah. Nah, akhirat esak pun fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Dunia fariqun apa dia? Faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Jadi supa dunia dengan akhirat ngamatullah. Itu makna kama bada'akum ta'udun. Makna kama bada'akum ta'udun itu makna belah itu. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab apa boleh ad-dalalah itu? Innahum ittakhadhus syayatin awliya'a min dunillah. Khatu sebab sesungguhnya mereka itu menjadikan syaitan itu sebagai pemimpin-pemimpin dia selain daripada Allah Ta'ala. Allah, tak ada buku lain. Bukunya kena cah di syaitan belakang, kena jet di syaitan, tak ada kena buat. Bukan kata negeri sesak sendiri dia, ada sebab sesak ni. Satunya syaitan mai wak dia wis sesak, duanya dia sendiri pun sokong syaitan. Ni bahasa pada Allah, bahasa pada orang-orang, bukan bahasa pada syaitan. Innahum ittakhadhu syayatin. Sebab dia jadikan syaitan min dunillah awliya. Bukan kata Tuhan jadi kafir dengan semata-mata nak jadi kafir. Sungguh Allah Ta'ala arada zalik, tapi arada zalik bi asbab. Sebab dia lek mung mungapa innahum ittakhadhu syayatin awliya min dunillah. Hatu sebab. La ilaha illallah. Patu bukan sekadar duk berasa kata turut syaitannya berasa tak kena dak. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka itu skor kitwa. Ah tu makna yahsabun. Annahum muhtadun, bahasa mereka itu mendapat hidayah. Dia rasa kata dia hidayah habis-habis. Gendai perut yang kira dah. Dia ingat kata kena. Waklah ni kena. Orang tak suka dia ni salah. Yang dia berasa lelak-lelak supaya kita orang Islam tengok orang kafir salah dah-dah. Orang kafir tengok orang Islam pun nampak kata dia lah mendapat hidayah. Orang lain tak dapat hidayah. Yahsabun, sekor. Mereka itu sekor. Kata puak dia lah. Allah, inilah orang panggil orang yang jahat, orang yang na'udzubillah. Tak jauh daripada anak cucu kita lah ni, kita selamat dah setangga. Tapi anak cucu kita ni adik anu, hak tu lah kita kena berdoa sungguh-sungguh zuriat kita. Siapa kiamat kita kena berdoa. Ya Allah, hidayatlah kepada anak cucu aku dan zuriat aku. Siapa pada kiamat, ya Allah. Tuhan nak terima sekat mana? Nabi Ibrahim minta Rabbid numni wa baniya an na'budal asnam. Tapi tu hati Mus kat mana Allah ni anak cucu dia di kafe. Buat Bani Israel ni anak cucu Nabi Ibrahim juga. Kafe. Na'udzubillah. Buku kan? Buku berdeki ya. Deki ni nak tak ada arah sungguh. Jadi penyakit besar berdeki ni. Saya rayak banyak kali dah ke demo. Sebab benda ni bahaya. Saya duk tengok dalam Quran ni. Buku berdeki so ni. Ya katuk pintu rahmat. Tak ada nak wak-wak. Katuk pintu hidayah. Berdeki. Ni Bani Israel berdeki ke arah eh tak ada apa. Ngiduk tukar asal pun ya belaka. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, 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 Ilyas pun ya belaka. Buat siapa suk sekali lekap pernah masuk ke Nabi Muhammad SAW. Ogap. Murih selalu dah. Murih selalu dah. Asal tak murih, bertemu sungguh murih. Nah, asal pakat denok. Nah, molek fitrah asal orang Yahudi baik Nasrani baik. Bertemu sungguh murih. Yahudi Nasrani tidak ada sebab lain kecuali kerana dia tu deki kepada Islam, maka Allah Ta'ala merka dia. Deki kepada Muhammad.
buku catipan, buku bako. Jaga benar fo itu hak bako. Berlain-lain bako ni, dok pegai pada bako ni salah satu sebab kepada kecelakaan mari. Nauzubillah min zalik. Jangan pegai pada bako, hei orang bako, lebih-lebih lagi bako. Bako molek-molek. Nah, orang bako molek ni pak air beradang ya, pak air pun beradang. Dia dok ingat ke bako dia dah. Nak buat apa-apa sebab orang tamadah tak boleh kita bako molek. Tu. Ai bako ni pun satu masalah benar. Ya, Bani Israel ni dia ingat terbakar molek. Dia bagi dia Sya'bullahil Mukhtar. Sebagai suatu rakyat Tuhan yang terpilih dia. Bagaimana nak gitu kok puak-puak Arab Ummiyun tak nak baca surat ke tu puak ni. Jadi banyak perkara lah buku boleh dia tu dia, dia tak boleh terima. Puak dia pandai belakang-belakang, puak pandai acun lah dia ni. Sebab dia baca Taurat, baca Injil kan. Mari Nabi Muhammad tak nak baca, tak ada, tak nak nulis. Ai nak royak suruh dia turun, ai tak kena. Tu silap situ. Padahalnya isi ni, isi Quran ni kak Allah. Nah, comel habis-habis comel, tak ada nak lawan lah. Tapi kerana bakar dia bakar mengaji, hak ni bakar tak mengaji. Orang Arab ni ummiyun, orang Arab. Ni. Nah, tu Allah. Siakah dia kalau kena kita duk kumpul dia bukan jadi gitu juga. Nauzubillah min dzalik. Siakah dia. Ya kira tu bukan tak ada kena mana kira. Tapi tak leh nak terima. Benar bohong. Benar tak leh nak besar pada bakar. Nak tengok pada isi ya. Jangan tengok pada orang juga kata. Kaedah dalam Islam ni dan kita nak menilai satu benda, kita jangan tengok pada orang juga kata, nak tengok pada isi ya kata. Orang juga kata tu Nabi Muhammad tak nak baca, tak nak nulis. Tapi isi ya, isi dia orang pandai baca tak boleh nak buat. Isi dia tu tatai sama. Nah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Isi dia tu tak kuasa wari sepertinya. Buat Bani Israel pengaku tak boleh wari benarlah. Ya wari Taurat dia boleh. Nya pina Taurat dia cita tinggal aci tinggal tak jenuh hak sungguh. Tu Tuhan ya tak perakan nak jaga Taurat dan Injil. Ya tak kata innalahu lahafizun supang Quran. Allah Taala jaga Quran, serta Allah Taala akak derajat bahasa Quran ni siapa manusia nak tiru tak leh. Bahasa Quran. Nak liang bag tak leh. Nak usupa tak leh dah. Jangankan nak wi wari Quran. Itu asal kepada kita. Bah kalau kita nak tengok pada orang juru ya, tak leh. Kita ni nak kaluk puak, pia ya puak ni tak leh, bukan puak ni bukan. Itu iblis macam tu, bukan manusia ada. Iblis macam tu. Tengok pada isi tu. Kalau isi betul, siapa kata pun jelah, budak lu pun tak apa. Tapi kalau isi tak betul, walau tak pomok setara mana pun bukan. Bukan. Itu orang Islam. Unzur ila maqal wala tanzur ila manqala. Itu dasar semua ulama-ulama waktu dia berdialog, bermunazarah, dia tak tengok pada siapa nak kecek lah ni. Dia tengok isi tu. Oleh itu maka kita orang Islam kena pakai berdasar-berdasar tu. Dan mau nak ayat apa ayat mai, saya nak nilai isi dia. Kita tak kira siapa dia juga ayat. Siapa orang kafir royak pun al-hikmatu dhalatul mu'min. Kalau orang kafir kecek pun, kalau ada molek kita boleh ambil. Sebab hikmah tu merupakan suatu benda yang kehilangan hak orang mukmin. Di mana orang mukmin temu kena ambil walaupun daripada mulut orang kafir. Karena hikmah tu hak orang mukmin hak sah. Tapi ya hilang pasal ya tak khabar. Ya tak ada dijaga. Nah, itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kesiannya pada manusia. Kita walau bagaimanapun syukurlah kepada Allah. Walau baru temu Quran, syukur kepada Allah. Nah, tak ada sayuk lagi. Bersungguh ke? Tak bosan nyuak galak, nyuak main-main, nyuak berasa tua, nyuak berasa tak apa, hatu bosan sekali. Nah, saya dah kata Nabi umur 40 baru timur Quran. Pas kita baru duk junga-junga kok tu juga baru lebih tak banyak. Lebih 10 tahun, 20 tahun. Lebih kurang tu dah. Nah, maka sahabat-sahabat banyak umur 80 baru masuk
Islam. Pak Nabi, Pak Abu Bakar dia mula 80 lebih dah baru masuk Islam. Pak Abu Bakar, Quhafah, Abdullah, Abi Quhafah. Nah. Allahu Akbar. Yang ngaji sungguh remo tu. Kita pun kena ngaji sungguh. Ya kan yom ni ya busan. Bosan kita segi orang panggil apa? Labuk. Labuk pak itu orang tua tak ngaji. Orang muda baru ngaji. Nyawak labuk kok tu. Sebenarnya orang tua kena mengaji teruk dah muda. Pak ya dekat nak mati pada muda. Tapi ya tak jadi. Gilah demo orang muda-muda kita orang tua dah. Duk rasa cukup dengan apa duk ada. Ha, itu semua tu ajaran yang tidak betul. Tak betul benarlah tu. Kita orang tua ni lah Nabi terima Quran waktu tua dah. Nah, umur 40 sampai umur 63 Nabi dipanggil kelik oleh Allah kepada rahmatillah. Abu Bakar sepatu juga, Umar sepatu juga. Tua-tua belaka, Ali seorang ya. Terima Quran tekah muda. Usman pun tua, apa tua belaka. Alhamdulillah. Ngapa kau tua dah lah puak ni, ngapa Quran ingat sebuah tu Abu Bakar tu umur 38 dah baru mula nak ngapa, bukan tu umur 11 tahun. 10 tahun kita bukan masa ngapa dah. Abu Bakar tu naik tun buat dah. Nah, jual buat nak turakit Abu Bakar. Bukan main-main, jual ke ayam belah-belah, jual kedai. Tapi ya ngapa Quran. Nah, kita ni hawa nyewak tok pakai, nyewak tok tak pakai, eh harus sungguh buat itu. Semua tu ngenak-ngenak belakang tu. Ngenak-ngenak, ngenak fikiran ya, panggil. Ha, kita bukan tok pakai nak pergi mengapa Quran. Kita orang bergala, orang gapo. Ha, fok duk ngapa Quran, dulu fok duk, duk kebong. Kebong, nego. Ngapa Quran. Kita ni tak usah mengapa, saya tak heran. Eh, tak ada arah semua. Budaya kita tu mengkhianat. Semua budaya tu ada hubung kait dengan pen syaitan api. Semua budaya tu banyak ada hubung kait dengan pen syaitan. Pentingnya kita jauh dari Quran dia. Dia puas hati benar bagi kita jauh dari Quran. Syaitan ni anak sekarang tu tak ada anak banyak dah. Jauh dari Quran jaya lalu dah orang tu. Nah, sebab apa? Ibu bawa kita pada Quran kepada syurga ni. Quran. Nah, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah tu Quran. Pasport untuk nak masuk syurga Quran. Tak ada pasport tak boleh masuk syurga. Nah, kena pan Quran dulu. Kalau Quran tak rap rong syurga Allah Taala tak boleh masuk. Sebab Quran ni dua, emma ya tanda masuk neraka, emma ya orang masuk syurga. Ni tak sah. Kena pan tak sah ni. Kalau tak sah ni tak pan tak lagi ya kata. Agama lah ni hadis sahih benar-benar. Kalau kita nak kecek wak banding belah tu lah. Tak ada pasport Quran, pakai tak kena tanya dah. Nah, kata nak masuk syurga belah mana. Malaikat dengan keampunan Allah, Allah Taala rahmat dia tak apalah. Nah, pada asalnya tak leh. Nah, la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu. Ya Bani Adam. Hei anak dek. Banyak kali ya Bani Adam ni pun. Nah, paling mana kali ya panggil ya Bani Adam. Masuk ke kafe tak ni? Semua. Supaya ya ayuhan nas dah. Ya Bani Adam. Hei anak dek. Sebab apa? Sebab ada ni sebagai orang awal-awal. Semua manusia anak ada belakang. Bakar Nabi belakang for itu ni. Bakar Nabi belakang. Bani Adam ni, Adam ni Nabi. Anak cucu Nabi ada. Allah, sedap kita. Anak cucu Nabi kita-kita ni bukan main-main. Nah, tu. La ilaha illallah. Ya Bani Adam. Anak cucu tu ada. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Naklah kamu tu berhias-hias sikit. Nah,
pakailah pakaian kamu, tutuklah aurat kamu ketika pergi ke masjid ataupun ketika solat pun boleh dah. Duduk rumah, retina, tutup aurat. Angin semaya telanjang bagai, semaya tutup aurat. Nah, batu Ibnu Katsir pun terjemuh khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Nah, masa dulu waktu tino-tino tawah telanjang bagai, jatah tino tawah telanjang bagai. Nah, kana rijalun yatufuna bil baiti uratan fa amarahumullah bizina. Kata setengahnya tino pun belah tu juga. Allah Ta'ala tak say dah tawas telanjang. Sebabnya ke apa? Seolah-olah dia ni tobat tak say dah, benda jahat banyak banget. Oh, ya mikir syaitan yang bawa pergi sampai situ. Yang bawa pergi, bawa pergi sungguh-sungguh. Yang handing ni telecak jauh sungguh yang handing. Daripada jalan betul tu, yang handing ni pahlapai-lapai tu nak kecai jalan betul kat letih benar. Allah Ta'ala rakyat yang kata, ya Bani Adam, khudu zinatakum indikul masjid. La ilaha illallah. Itulah ini sikit sebanyak ulama fiqh pun ambil juga. Katanya disunatkan berhias-hias waktu nak semayah tu. Waktu nak semayah patut kita pakai pakaian wijanguk sikit. Jangan pakai ya hak dok gala tu wak semaya tak molek bab menyalahi dengan ayat ni. Ayat ni bawa nak semaya pakai baju yang putih-putih molek, jangan dok ambil nah pai kosena dok pakai waktu semaya. Baju-baju hak dok pai kosena atas belakang pakai pias semaya tu nyanyo kok gede le belakang dok baca kosena dia. Nauzubillah min dar, jangan tak molek nyanyo wak nyanyo ke belakang. Nah, kita ambil pakaian molek-molek, putih-putih molek. Bagi kita nak pergi semaya supaya jangan wujud berasa colo-colo hati. Orang pakai baju besen colo-colo ni banyak kaya di dia nak ada hati dia tu nak pergi kot tu juga. Sebab itulah sekasih-kasih pakaian di si Nabi ialah pakaian putih. Putih atau warna sada, gapo-gapo tak apalah. Nah, warna biru ke ya gapo kok. Nah, la ilaha illallah. Kuning katanya tak nampak. Ya kuning ni alamat mapuh ya, kuning supaya apa kayu dah nak mapuh kuning ya. Nah, sebab tu ya tak ada kena mana ke kuning lah Islam. Nah. La ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Nah, ilaha illallah. Ulama tafsir kata zinah sini iaitu pakaian yang bersih. Nah, la ilaha illallah. Ilbasu min thiyabikumul bayad. Nabi kata, fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah pakaian putih kerana itu sebaik-baik pakaian kamu. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan naklah kapalkan orang-orang mati kamu dengan kain putih. Nah, la ilaha illallah. Itu di antara hadis Imam Ahmad. Nah, yang menyuruh supaya kita tu berpakaian putih. Dan hadis-hadis seperti itu tu, nah, hadis yang benar, hasanun, sahihun oleh At-Tirmizi, hadis seperti itu. Maka itu dikatakan zina. Kita nak pergi kanak-kanak nak semaya-semaya malam pun kalau boleh pakai. Kalau ada ada apa, pakai baju hebat. Semaya malam. Malam kalau tak panah, tak gapo. Nah, semolek-molek jangan pakai pakaian tidur semaya tu. Ya tak molek. Ya tak panggil zinah lah tu. Semaya rumah pun pakai yang molek. Pakai yang putih, gapo. Boleh pakai serbai waktu itu semaya. Sebab mengadak Allah. Mengadak Allah rumah, mengadak Allah masjid, supa ya. Ngada Allah kedua, okey. Sebab tu kita kena pakai yang serupa belaka. Retina molek dah jatuh roleknya. Ya jadi bos mai rumahnya berasa nak kalau kopong sikit. Nah, sepatutnya kita kena maya serupa. Sebab ngada Tuhan serupa belaka.
La ilaha illallah, la ilaha. Wa kulu washrabu, suruh makan pula. Upah sama, lek upah tak ada kurang Tuhan. Aci song-song nak lek upah. Nah. Bos suruh kerja sikit. Makan lu, suruh makan. Wa kulu washrabu. Ini masuk walak dengan perasaan kita. Nah, makan dan minum olehmu. Cuma wala tusrifu. Ya gestuk situ. Jangan kamu tu melampaui. Sebab apa? Sebab melampaui ni bukan merusak, bukan nak jadi takut rezeki Tuhan takut habis dak. Bosan ritual tu tak ada nak pikul dan lebih. Jadi keciman ni, jadi gaut, jadi darah tinggi selalu dan lebih. Ya makan ya ada sahih. Lebih berasa sahih dia agak mula nanti gemuk kanya gapo ke ada belakalah. Nah, dan makan lebih misalnya. Masuk wala tusrifu. Mudarat kepada tubuh badan. Apa dah tu? La ilaha illallah. Tak ada ajaran nak lebih molek pada ayat Quran. Tak ada dah ajaran. Nah, la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makanlah tu. Ya tak ada sakit pun Nabi. Ada bunyi sakit. Sutrek sakit kepala Nabi. Sakit kepala kan duduk cara orang otak ya. Penuh ya kata pada Siti Aisyah. Siti Aisyah kata, "Wah, rasa sakit kepala weh." Ya tak, "Oh, ana aidan wa rasa, aku pun sakit kepala juga ya." Sama-sama sakit dua orang tu. Siti Aisyah mai hidup mengeluh sangat. Jadi nak ayat sakit ni kita ayat boleh kok orang kata, "Oh Allah, hari ni rasa senak perut, rasa sakit boleh." Nah, kerana Nabi pernah ayat wa rasa, "Allah, sakit kepala." Nabi nya tu ya sakit. Kata ni adi sepupu kita tak ada lah. Buat kita banyak penyakit, hospital tak ada nak jaga. Nah, sebab apa? Sebab tusrifu tu banyak. Makan kita tu melampaui. Nah, la ilaha illallah. Dan makanan kita tu boleh dibagi tak bermanfaat, tak kena cara makan. Halalan tayyiban tak cukup. Halalan tu benda halal, tayyiban cukup kropmu, iaitu tayyiban. Nah, kita tengok cukup keperluan. Nah, cahayanya, cahaya tayyiban ni merah katik kita makan hari-hari, biru katik, hijau katik, putih katik. Nah, capo-capo tu dia panggil tayyiban belah tu. Nah, berhajat cahaya dalam makanan tu, daun kayu tu ada makna kepada keperluan tayyiban tu, ada makna besar situ. Kalau kita ngaji cara pocenakan lah, cara ngaji ha makanan minuman ni, nah ya makna besar. Nah, oleh itu kita kena pakai jadi tayyiban makanan kita, bukan halalan sekarang dah. Halalan tayyiban, nah, itu perlu kita kaji jadi molek benar-benar insyaAllah ta'ala. La ilaha illallah. Ma mala'a ibnu Adam wa'a'an syarra min batnihi bihasbi ibni Adam ukulat yuqimna sulbahu fa in kana fa'ilan la muhala fa thulusun ta'amun wa thulusun syarabun wa thulusun li nafsihi. Nah, kalau takdir seorang manusia tu dia kata tidak anak ada ni memenuh mengisikan satu tempat lebih jahat daripada isi perut ia, kata. Jabe tu nyisi barang molek. Nah, tempat tahu siapa tu kalau pun isi barang tak molek. Dalam perut dia isi belaka, capur belaka, buki. Nah, minumnya tu, makannya tu, luk cing, luk cong, dah belakang boh. Ikut temu poh boh. Itu Nabi kata, ma mala abnu Adam wi'a'an syarran min batni. Kalulah seorang tu, nak ada tu, cukup dengan beberapa makannya yang boleh menguatkan tulang belakang. Ya, orang ada tak makan dia gitu. Boleh kalau makan, ya gagah tulang belakang dia tu. Ya tak kecek saja, ya kecek pada hayat tak ada acah surat. Biar tak kecek saja, ya kecek ada makna belakang.
Nah, ilah. Kalau tak dapat tindak juga, maka hendaklah satu sulus makannya, satu set neng suansan tu makannya, set neng suansan tu untuk minumnya, set neng suansan dalam perut kita untuk kita bernafas. Tinggal gonggong untuk hawa, untuk angin. Angin, minumnya, makannya. Jadi kalau makannya dia penuh tu kak, nyawa tak sedap. Abang angin tak ada dah, tak kena buat kena dah. Ya, dia penuh, dia ambil tempat angin, kata dia hidup buah habis. Ya, ada segala macam benda, na'udzubillahi min dzalik. Kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah Ta'ala tak kena kepada orang yang melampaui. Allah Ta'ala tak kena. Ha, buku makan pun musuh dengan Tuhan juga for kita ni. Tuhan makan dah tu musuh dengan Tuhan dia juga. Nah, hanya makan Allah hai Rasul adalah musrifin, jangan sama sekali. Kata ulama'nya musrifin ni iaitu setengah daripadanya benda tak halal, musrifin. Makan lebih daripada 3/4 1/3 daripada keperluan tubuh badan, daripada apa, daripada ruang perut kita. La ilaha illallah. Jangan makan lebih, dan insyaallah taala makan pada-pada. Nah, la ilaha illallah. Sekadar itulah hari ini kita ngaji, tak ada nak sapa kepada ayat-ayat yang seterusnya kerana kita tapar dengan jaya kita, tak boleh nak pergi dah. Nah, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.